kita masih lagi menerima aduan-aduan daripada pengguna yang mengatakan ada barang yang naik harga. Cuma kita nak minta kepada pengguna supaya memberi maklumat secara spesifik lah, di pasar raya mana atau di kedai mana barangan tersebut dibeli, dengan harganya berapa. Kalau boleh kita nak tahu juga dulu dia pernah beli berapa dan sekarang berapa. So supaya memudahkan kita membuat siasatan. So apa aduan kita dapati sekarang ni, kebanyakannya aduan secara umum saja. Harga ikan mahal, harga ayam mahal. Tetapi di mana mahalnya, berapa kenaikannya, mereka tak maklum pada kita. Jadi sukarlah pada pegawai kuasa kita untuk membuat siasatan. So untuk makluman semua pengguna, kita telah mengambil tindakan terhadap seorang peniaga atas talian yang menjual topeng muka lebih daripada harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Harga siling ditetapkan oleh kerajaan itu RM1.50. Peniaga ini menjual pada harga RM3, RM3 lebih sikit. Dan kita telah buat persiasatan terhadap aduan pengguna ini, dan kita dapati bahawa ada, dan kita berjaya mengesan peniaga atas talian ini, dan kita telah buat persiasatan dan mengambil tindakan. Sejumlah besar topeng muka telah pun kita rampas, dan peniaga ini telah pun ditawarkan kompaun maksimum dia bawa akta kalau harga dia anti pencatutan, iaitu sebanyak RM50,000. So sekarang ni kalau ada peniaga yang menjual melebihi harga siling kita tetapkan, kompaun maksimum akan dikenakan.